Guys, akhirnya kita sampai juga. Ini daerah namanya Giri Lui Argo, tempat camping yang boleh dibilang sangat nyaman buat keluarga, terutama karena mobil bisa masuk ya. Yes. Langsung di sini kita akan bangun tenda dan view-nya. Ini kebetulan kita datang lagi kabut. Mm-hmm. Tapi nanti kalau udah cerah bisa kelihatan dengan jelas. Nah, sengaja mau bawa keluarga, saatnya ya, udah tepat bawa keluarga camping. Dan ya seru-seruan, ini tempatnya sebenarnya di daerah Bedugul ya guys. Nanti akan aku cantumin juga. Kita datang sore, tadi dari rumah 3 jaman ya perjalanan. Yaudah deh, aku akan bangun tenda, takutnya hujan. Soalnya perjalanan tadi hujan ya. Yep. Kamu jaga Gio, aku bangun tenda. Oke. Nah kali ini aku pakai mobil beda lagi. Ini pakai mobil Stargazer guys. Ini mobil dari Luxury Transport Bali sebenarnya. Kenapa sih Koriki gonta-ganti mobil? Ya kan kebetulan ada usaha rental mobil di Bali. Makanya aku sekalian cobain mau mobil apa yang enak. Kalau ini kan cocok banget buat keluarga ya. Dan juga luas Stargazer ini. Yuk, ini barang-barang kita nih guys. Wow, lihat nih. Ini luas juga loh. Semuanya masuk ke sini. Mantap. Yuk Gio bantuin Didi yuk. Yuk sebelum hujan guys. Nah. Iya, akhirnya camping keluarga seru. Ya kemarin banyak orang bilang Koriki bosen lah kalau camping sendiri. Ya namanya juga kadang camping ada yang solo, ada yang keluarga, ada yang fun, ada yang pengen nyantui gitu. Tuh, Gio bantu. Yuk, bantu Gio sini. Gio, minggir. Oh, Gio bantu ya. Gio bantu. Kita pilih spot di sini, mantul. Ini giniin kursi dulu biar Gio bisa duduk. Gio duduk sini, duduk nih. Mama Mami duduk. Duduk, duduk, duduk sini. Di sini. Yeah. Diem ya. Aduh, bawa anak lumayan ribet ternyata. Cuman happy sih bisa camping bersama keluarga dan ini perdana guys. Yuk kita set up tendanya. Sini, sini. Sini. Enggak apa-apa, takut ya. Duduk, duduk. Asik, ada bawa keluarga, ada yang bisa bantu guys. Tunggu Gio udah agak gede dikit, ini gantian Gio. Gio ini melamun loh, pemalas kau ya. Ibu sama aja dia. Ini kayaknya akan seru sih kali ini. Wow, kan? Ayo be, ayo istriku. Ayo. Ah. Baca buku enggak lu? Guys, mau masukin barang. Ini udah agak mendung ya. Aku ingin set up yang berbeda kali ini. Aku akan atur posisi yang baru biar nuansanya berbeda ya. Guys, ini setup barunya, kasur sama sofanya aku jadiin satu gini ya. Nanti buat pintu belakangnya bisa ditutup. Jadi masuknya cuma lewat pintu depan.
apa? Waduh, udah makan aja. Nih Gio pun udah makan nih, makan permen. Mau minum apa lagi? Duh, belum apa-apa udah makan, minum, ngemil. Dingin banget nih. Sebenarnya di Brugol ini kan dingin ya. Cuman sekarang kita datang nih jam 3-an ya. Baru set up. Jadi masih ada mataharinya. Panas banget, guys. Kalau bawa istri ada yang suapin, guys. Ini tenda benar-benar gede banget, guys. Ini kita bertiga di sini enggak ngerasa sempit sama sekali, kan? Luas noh. Bahkan kita punya tuh sofa yang besar dan juga kasur yang besar banget. Terus sofanya juga bisa di-extend lagi. Jadi tempat tidur. Tapi jadi, segini juga kita udah cukup. Udah nyaman sih. Ada istri, ada yang kipasin. Wow, enak ya. Ini bawa istri terus nih. Gio. Look. Hey. Wow. Wah. Ini Gio-nya. Ini look di sini. Wah. Wah, ngemen ya. Tuh guys, mobil kita di belakang, jadi aksesnya gampang ya. Terus nih, tempat tidurnya Gio tuh nggak suka pakai ini ya, bed cover gitu. Kalau di rumah juga memang dia nggak suka pakai bed cover. Jadi dilepas sama dia, ya udahlah. Untung Gio happy ya, happy-happy ya. Jumping. Jumping ya, waduh. Bentar lagi kita mau masak. Dan aku ada 3 menu. Apa aja tuh? Ada sop bakso ayam. Wadaw. Ada cha baby kailan. Wadaw. Ada ayam goreng. Wadaw. Tungguinnya. Biasanya kalau aku masak yang simple-simple dan 1-2 menu aja. Kali ini ada istri, memang lebih beda, guys. Enjoy aja. Nah, semua pada ngampar-ngampar tuh Gio, terutama. Aku mau tunjukin ini. Cooling box. Look guys, aku udah siapin yang buat masak nanti. Kita ada ayam, aku sampai bawa buah juga, ada sunkies. Ini sayurnya udah aku siapin, terus look sudah aku prepare. Jadi nanti itu tinggal dimasukin doang. Wow, itu buat sop ya. Gio harus makan ya, Gia ya. Iya dong, udah mami siapin. Gio harus makan ya. 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 Nah guys, daerah ini sebenarnya luas banget ya. Di sebelah sana tuh juga bisa buat kalian camping-camping. Dan juga mereka ada penginapannya di sini. Ada toilet, ada warungnya juga. Nah, yang bisa camping luas. Dan juga yang terpenting, akses mobil tuh bisa langsung masuk ya. Baik kalian yang bawa tempat camping banyak ataupun berat equipmentnya, bisa langsung tuh bawa masuk ke sini mobilnya, turunin. Jadi bisa samping tenda kalian. Contohnya seperti tempatku nih. Ini daerahnya luas loh. Tuh ada pasang flyseat. Lebih kokoh hari ini. Dan juga kelihatannya hari ini kayaknya tenang ya, nggak ada angin, tapi tadi sempat gerimis dikit. Nah, bagian depannya seperti ini, buat ngumpul-ngumpul di sini, nanti kita akan masak-masak juga di depan kali ya, karena soalnya nanti masaknya akan lebih banyak. Nih, bagian dalamnya seperti inilah. Oke. Nah, di sini juga bisa camping juga di bagian bawah kalau kalian mau. Guys, ayunannya lagi digembok. Tapi kalau kalian mau main, tinggal kasih tahu orangnya aja, suruh minta kuncinya supaya bisa main ayunan. Koko ayunannya. Terus di sini juga tersedia air bersih dan juga listrik kayaknya ada deh, tinggal minta aja sih. Kan tinggal bawa rolan aja. Ini tempatnya oke juga sih buat camping, terutama buat yang family, camper vanan. Tempatnya luas dan semuanya berumput seperti ini ya, jadi lebih enak. Sayang view-nya. Nanti mungkin kalau kelihatan view-nya akan aku rekap. Oke guys, saatnya kita mau apa? Masak. Ini udah jam, aduh, Gio di itu guys di tripod gangguin. Nah, kalau kamu ya. Look. Kita mau masak buat Gio. Oke, kita mau masak ya. Ini udah jam 6 sore. Takut nanti kemalaman karena kita mau masak banyak ya, takutnya kerepotan. Oke deh, aku ambilin air buat kamu ya. Oke. Kita mau masak sup dulu. Sekalian masak beras juga. Nasi. Kiss Didi, kiss. Dah, kamu pergi. Aduh, si Gio terlalu excited. Udah gak apa-apa ya guys, kalau gerak-gerak itu kameranya gara-gara Gio. Oke, tutup dulu ya.
Oke, kita tunggu dulu. Jio, tendanya. Jio. Itu kayaknya udah mateng deh airnya. Yep. Coba lihat. Udah lah ya. Yep. Aku ambil dikit airnya buat mie lagi. Nasi. Buat nasi. Beras. Beras porang. Lagi juga bisa sih. Masih banyak. Udah, kita tutup. Oke, sip. Saatnya masak bakso. Masukin ya? Ya, langsung. Gio, mau bantu nggak? Gio di depan. Dia suka lihat api juga, guys. Biarin lah. Jangan dipegang ya. Kalau pegang, panas. Iya. Ada wortel. Ini sehat banget sih. Soalnya buat anak juga. Oke, kita diemin dulu. Tapi enak nggak masak outdoor gini? Enak. Enak ya? Seru. Seru sih. Apalagi kalau dingin-dingin gini. Yes. Adem. Lagi Gio-nya happy nih. Dia suka banget di outdoor sih, Gio, aku tahu sifatnya. Kalau di outdoor tuh dia, wah, main-main, jarang rewel ya. Kalau di dalam rumah, suka rewel, suka bosenan, suka marah-marah. Karena kan bosen. Tapi kalau di luar kayak gini, dia anteng aja. Dibiarin aja. Lari-lari. Di sini juga aman, guys, buat anak ya. Karena di sini daerahnya agak sedikit tertutup gitu lah ya. Cuma ada satu pintu masuk gitu. Jadi anaknya nggak akan kabur lah. Terus juga teras ringnya itu ada batasannya juga sih di bagian ujungnya. Jadi aman, nggak langsung kayak jurang gitu ya. Banyak tanaman juga. Seger ya di sini, hijau banget. Dan sekarang udah mulai, apa ya, dingin. Wow, Gio kabur tuh. Tangannya. Gio. Bajunya. Gio. Oh, lucunya. Tangannya hilang. Hah? Mana tangannya? Kabur. Gio. Ini kayaknya udah be. Memang mau dilembutin dulu portalnya. Masukin apa? Tahu. Tambahin kecap asin. Dikit aja ya. Nih, totole. Garam. Sekalian berdua. Nah, aku bantuin kan. Ini udah kayak Farah Queen ya, ada asistennya lagi. Oke, aduk. Aku juga mau tambahin yang wangi. Ini wanginya udah semerebak loh. Udah gak kuat aku. Udah lapar. Sopnya sudah matang, guys. Sini, pakai ini. Aku pinggirin dulu ya. Oke. Okay. Nah, aku ada sedikit distribusi. Apa? Kontribusi. Saatnya untuk goreng ayam. Kita mau panasin minyak dulu. Oke. Okay. Wow. Semua aja lah ya. Semualah tanggung. Iya, juga dikit. Iya, ini dagingnya dikit kok. Kecil. Kecil-kecil, imut-imut. Semua sikatkan. Gaskan. Wangi. Lapar ya? Mendekat kau ya? Udah lapar, tuluk ayam goreng. Ayam goreng. Iya. Kiss Didi, kiss. Kiss. Ayo. Kiss mami. Kiss mami. Good. Udah mateng, guys. Lengkap ya peralatan kamu. Bahkan ada penirisan.
Yoi. Susah, nah, baik kalian yang ingin beli, gak apa, biarin aja nanti ambil. Baik kalian yang ingin beli semua peralatan yang ada, kompor, panci, gelas, lampu, tenda, kalian cek aja di link pembelian di bawah ya guys. Warnanya udah coklat perfect ya. Yap. Ini bakal habis dalam sekejap. Okay, waktunya kita lanjut untuk masak baby kailan. Okay, ini dia baby kailan. Kita langsung aja masak. Aku udah sediain bawang putih juga. Ini tempatnya lucu-lucu. Praktis dan nggak bikin minyak. Apa ya, belepotan, aku suka. Iya. Ini kan kalau udah pakai kan bisa minyak kan berminyak banget ya. Ini tinggal diputar-putar, habis itu udah tangannya nggak apa namanya berminyak. Risih kalau tangan berminyak. Nah ini juga, ini aku kok jadi sales ya. Ini juga lucu maksud aku. Lengkap ada pisau, sendok kecil, sendok gede. Wow. Cukup. Cukup. Pancinya agak kecil, jadi kita rapel sayurnya dikit-dikit. Oke, semuanya sudah mateng. Waktunya makan. Oke, aku lupa kita punya buah-buahan. Aku mau potong dulu. Taraaa, ini seger banget. Aku udah mau makan. Mana? Mantul. Nasinya udah perfect guys. Wow, udah cukup. Oke. Guys, Gio lagi istirahat bentar ya, sambil main-main apa handphone lah, kasih dia tenang dulu. Kita soalnya mau makan dengan tenang juga. Peaceful. Iya. Enak. Enak buahnya ini. Seger ya. Seger. Pintar lo masaknya. Ini kailan kan ya? Iya, baby kailan. Baby kailan, kesukaan favorit. Ini ada tahu juga. Ayam goreng. Wah, ini langsung kesini. Ah, pakai tangannya. Mau estetik nggak bisa. Crunchy banget, fresh banget. Suka. Mateng ke dalamnya, pas. Roof beer. Non alkohol itu guys. Baru kali ini camping makanannya proper. Tapi ini gampang kok masaknya, karena udah disiapin semua. Suasananya juga adem, tenang. Bunyi-bunyi jangkrik bukan ini? Iya. Guys, habis kenyang. Sekarang dessertnya. Yes. Ini apa namanya? Jeruk apa? Sunkist. Masih dingin-dingin karena kita taruh di cool box. Oh my god. Manis banget loh. Habis ini mau tidur. Karena udara sejuk, udah kenyang, terus kita udah bangun-bangun tenda, udah capek. Orang camping itu bergadang, nikmatin. Aku mau tidur. Nikmatin bintang, pemandangan. Aku tidur, nanti pas ada bintang baru aku bangun. Aku sih ngomongnya sok-sokan mau bergadang, itu juga paling ngorok. Karena ada Gio ya, Gio kan harus ditidurin, kita tepok-tepok. Biasanya tuh sambil tidurin Gio, kita ketiduran juga. Karena nuansanya nuansa tidur kan, kita kasih lagu lulabi gitu kan. Sama lampunya kita remang-remangin ketiduran juga guys. Ini enak banget. Ini cocok banget nih tempat ini. Terus gampang kan di bawahnya, tinggal potong doang. Juga kan ini buahnya apa ya, nggak makan tempat juga lah ya. Enak loh ini.
Guys, ini udah selesai makan. Gio kayaknya udah ngantuk ya, Be. Iya, nih, udah mau tidur. Udah layu matanya. Tapi hari ini memang padat sih jadwal kita ya. Iya, kan kita juga dari pagi kan perjalanannya. Iya, benar ngantuk dia tuh, kasihan. Gio. Bubuk, good night, ya. Tidur ya. Jadi ya biasa kalau mau tidur emang kayak gini. Garuk-garuk. Digarukin. Oke. Okay. Guys, ini udah mulai malam dan agak dingin. Bentar lagi kita mau ganti baju, mau siap-siap buat leha-leha sih sebenarnya. Iya. Tidurin Gio dulu, abis itu mungkin kita pun ketiduran. Iya. Tapi besok kita punya aktivitas yang menarik. Ya. Apa? Gak sabar. Besok kita mau ke kebun stroberi. Dan juga metik stroberi, karena di sini tuh di daerah Bedugul banyak sekali kebun-kebun stroberi dan kalian bisa petik atau makan sepuasnya. Yuhu. Dan Gio tuh suka. Dudi udah mau merem. Udah merem. Capek juga ya karena pertama kali camping keluarga. Tadi perjalanan aja 3 jam lebih dari rumah. Bener. Terus kita banyak berhenti juga ya. Oke deh, good night. Halo, pagi-pagi kita sudah bangun ya, bukan pagi lagi, agak kesiangan dikit ya. Dingin banget semalam. Dingin banget. Dingin banget. Mana selimutnya kamu pakai sendiri lagi? Guys, di sini tuh semalam dingin banget dan kita bangunnya agak sedikit kesiangan ya. Ini udah hampir mau jam 9. Soalnya Gio pun juga bangunnya agak siang juga karena dia sempat bangun-bangun juga ya. Tengah malam dia bangun. Nah, kita juga agak males ya, soalnya dingin banget. Dingin banget. Gak nyangka sedingin ini sih. So, hari ini agak berembun. Tadi sempat kayak gerimis-gerimis hujan, jadi basah semua tenda kita. Aku mau cek dulu ke depan. Nih guys, basah semua tenda kita. Berembun banget. Nih. View-nya pun masih ada ini ya, apa namanya, kabut-kabut gitu ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Cuma nggak masalah sih, hijau banget di sini. Nih, kursi juga sampai basah noh. Oke, okay, karena ini camping keluarga, kita santai-santai aja ya. Jangan terlalu dibawa ribet, karena ada bawa anak kecil yang usianya baru 3 tahun. Ini kepalanya Gio, kecium ya, kecium sama kipas angin. Oke deh, kita mau pergi ke kebun stroberi dan metik-metik stroberi. Mudah-mudahan menarik. Guys, ternyata hujannya lebat banget sekarang. Lihat nih, tuh, jadinya kita nggak bisa ke kebun stroberi. Soalnya kan outdoor kebun stroberinya, terus metiknya kan pasti basah banget lah. Iya. Kasian Gio, dingin. Ya udah enggak apa-apa. Next time kita camping lagi ke kebun stroberi lagi. Iya kan Gio? Langsung di kebunnya ya. Yang penting Gio happy sih. Iya. Yang penting Gio happy. Kita cari tempat makan aja, ngopi-ngopi ke, ngemil-ngemil ya. Nah, ini udaranya enak banget soalnya. Gorengan sih mantep ya, gorengan. Dan minum anget-anget. Guys, daripada hujan-hujan, kita mampir ke warung makan, makan gorengan sambil ngopi. Ini hujannya udah agak mulai reda sih ya. Habis makan kita akan balik ke camping dan packing-packing ya. Mudah-mudahan udah cerah. Kayaknya sih cerah, karena tempat camping kita kelihatan agak cerah. Tapi tetap nggak mau ke kebun stroberi lagi, karena pasti tangannya bakalan becek banget. Basah, terus juga kan dingin ya, takut Gio nanti masuk angin. Terus juga kita kan bisa kesini lagi. Iya. Oke deh. Guys, sekarang kita mau beres-beresin tenda dan juga mau pulang ya, soalnya besok Gio itu udah sekolah. Di Gio udah sekolah playgroup ya. Mm-mm. Kiss dulu, kiss. Dadah dulu, dadah yuk. Dadah. Dadah. Bantuin Didi beres-beres ya. Kiss. Bye. Dadah guys, sampai ketemu lagi di camping vlog bersama family. Mungkin 5 tahun lagi. Oke. Saatnya untuk beres-beres. Gio sama Mami di depan lagi main-main. Aku beresin sendiri. Gak apa-apa lah ya, sebagai seorang pria.